diminta pilih anak atau toko Rian. Ria Ricis beri jawaban ini dan ungkap alasannya. Pasangan Ria Ricis dan toko Rian sedang menikmati rumah tangga barunya. Apalagi sebagai seorang YouTuber. Dalam kontennya Ria Ricis dan toko Rian sering tampilkan momen mesra mereka bersama saat bina rumah tangga kecilnya. Sebelum menikah, kedekatan Ria Ricis dan toko Rian sudah mendapat pujian. Tak heran, Ria Ricis dan toko Rian pun didapuk jadi couple goals oleh banyak orang. Tentu saja sebagai pengantin baru, Ria Ricis dan toko Rian rindu dengan sosok anak yang nantinya akan melengkapi keluarga kecil mereka. Dalam sebuah pernikahan terkadang kehadiran anak akan menambah kebahagiaan di rumah. Namun berbeda dengan Ria Ricis dan toko Rian yang justru punya pandangan lain. Seperti yang terlihat dari unggahan di salah satu akun Instagram Ria Ricis dan toko Rian baru-baru ini. Unggahan tersebut menampilkan video berisikan jawaban Ria Ricis dan toko Rian saat ditanyakan soal anak dan pasangan. Toko Rian mengatakan kalau dirinya akan selalu pilih istri. Ia merasa kehadiran istri merupakan perpanjangan tangan Allah ke anaknya kelak. Aku tetap istri karena kan istri tetap harus sehat karena anak itu dari Allah, dari istri perantara. Ucap toko Rian dikutip dari Instagram Akeong Ricis _love_y tanggal 3 Januari tahun 2022. Ia pun menegaskan kalau dirinya akan selalu lebih sayang kepada istrinya dibanding anaknya. Aku lebih sayang istri sih daripada anaknya, tutup toko Rian. Begitu juga dengan Ria Ricis. Ria Ricis pernah ditanyakan oleh toko Rian pertanyaan yang serupa saat momen baru saja menikah. Kamu pilih suami atau anak? Tanya toko Rian. Pilih suami. Kalau ada anak, kagak ada suami kan aneh? Jawab Ria Ricis yang sewot. Ada alasan khusus mengapa Ria Ricis akan pilih suami dibanding anak. Menurut Ria Ricis, ia harus membangun hubungan yang baik dengan sang suami terlebih dahulu. Kemudian, jika hubungannya dengan bibit yaitu suami sudah terjalin dengan baik, pasti anaknya juga akan baik. Jadi ya kita bangun bibit hubungannya baik. Jadi ke anak hubungannya juga baik, ucap Ria Ricis. Ria Ricis merasa tidak ada gunanya jika hubungan ke anak baik, tetapi ke pasangan sebaliknya. Karena kalau misal baiknya ke anak doang tapi orang tuanya gak berhubungan baik ya sama aja bohong. Jelas Ria Ricis. Ia tak mau melihat anaknya kelak sampai kepikiran kenapa orang tuanya harus berantem. Takutnya anaknya entar kepikiran kok orang tuaku berantem terus, nah makanya perbaiki dulu orang tuanya gitu. Pungkasnya lagi. Netizen pun ikut memuji jawaban kompak pengantin baru ini. Mereka merasa memang Ria Ricis dan toko Rian cocok dijadikan couple goals. Langgeng terus Ricis Rian. Amin. Masya Allah Ricis TR memang couple goals. Samawa terus sayang. Ricis Rian Luffy. Masya Allah tabarokawo.